Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi kisah di Raudhah. Saya selalu berdoa ketika di Indonesia. Saya selalu bermimpi bisa sholat di Raudhah sangat lama, tidak bisa berusirkan. Alhamdulillah dua kali saya masih tahu. Yang pertama di waktu sholat subuh, yang kedua di waktu maghrib, dan waktunya lebih dari 30 menit. Di sini saya pingin berbagi, tiada yang tidak mungkin selagi Allah masih di hati kita. Ini adalah Raudhah yang dimana kalau kita sholat di sini paling 10 menit diusir. Tapi alhamdulillah kuasa Allah, hamba dibimbing di sini, bisa sholat di sini. Bahkan hamba masuk sini tanpa tasrih atau surat izin. Atas kuasa Allah hamba bisa sholat di sini. Semoga teman-teman semua, selagi kita masih meminta kepada Allah, tidak pergi ke perdukunan ataupun tempat-tempat syirik yang lain, insyaallah. Ingat, ibadah di tanah suci tidak untuk orang yang alim, tidak untuk orang yang rajin ibadah saja, tidak untuk orang yang kaya saja. Semua orang bisa diundang ke sini selagi kita masih mau belajar. Semoga teman-teman semua bisa ke sini. Ingat, tanah suci bukan hanya untuk mereka yang alim, bukan hanya untuk mereka yang rajin ibadah. Bahkan untuk orang seperti saya yang masih jauh dari kata masih jauh dari kata beriman, masih banyak belajar, bahkan hamba bisa diundang ke sini. Raudhah adalah taman surga, salah satu taman yang kelak ada di surga. Hamba diizinkan bisa lebih dari 30 menit sholat di sini atas kuasa Allah. Jangan pernah tinggal selawat untuk Rasulullah SAW di akhir sholat kita. Itu yang utama. Selalu kirim selawat untuk Rasulullah. Selalu kirim kawan untuk Rasulullah. Cukup doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja. Tidak usah yang lain, bila memang situasinya tidak memungkinkan. Jika memang buru-buru cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya di Raudhah ini ada di barisan keempat. Di sebelah sana ada imamnya. Jangan pernah tinggalkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. Saya tidak pernah tinggal selawat untuk Rasulullah. Tidak ada amalan yang lain untuk tanah suci. Tidak ada amal yang lain untuk tanah suci. Cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya semampunya. Semampunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah rezeki terus mengalir. Insyaallah rezeki cukup. Insyaallah rezeki cukup. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.